Jelang lawan Persis Solo, Bojan tahu pemain kunci Persis Solo. Persib Bandung akan menjajal kekuatan Persis Solo pada Selasa 8 Agustus 2023 di Stadion Manahan. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak mengklaim sudah mengetahui kekuatan Persis Solo yang akan dihadapi Persib Bandung. Bojan Hodak ternyata sudah menganalisa beberapa video pertandingan Persis Solo. Pelatih berpaspor Kroasia itu mengaku bahwa kekuatan tim berjuluk Laskar Sambernyawa tertumpu pada penyerang asal Spanyol, Fernando Rodriguez. Saya menyaksikan 3-4 pertandingan Persis Solo untuk melakukan persiapan, mereka akan bermain di kandang dan mereka adalah tim kuat. Beberapa pemain yang bermain di sana seperti Rodriguez juga pernah bermain di Malaysia sebelumnya, ungkap Bojan Hodak. Fernando Rodriguez sudah mencatat 4 gol dari 6 penampilannya bersama Persis Solo. Namun Bojan Hodak tak mau mengandalkan kesimpulan sementaranya. Pasalnya dia masih harus mengetahui pemain Persis Solo lainnya. Jadi untuk Persis Solo memang saya hanya tahu strikernya, untuk sisanya saya akan memantaunya setelah melihat video laga terbaru mereka, pungkas Bojan Hodak.